Oke, ini sering kita dengar ya. Banyak orang itu kan ngomongnya itu tinggi banget kan. Nah, mungkin ini tuh lagu yang oke. Aku belum opening. Hai guys, assalamualaikum guys. Masih kembali lagi bersama dan aku buat kalian yang pertama kali datang ke sini mungkin belum tahu ya, ini siapa sih? Oke, nama aku Lucia Surya guys. Dan kali ini guys, aku mau mereaction lagu. Ini lagu rap asal anak timur ya. Dan ini judulnya sedikit agak-agak gimana gitu kan, omong kosong. Nah, seperti apa itu guys ya. Oke, so ini tuh di-upload sama Innocentiums. Dan ini tuh kolaborasi ya, kolaborasi mereka bersama Toton Caribou featuring Chico Lesomar. Maaf nih guys kalau misalnya aku salah penyebutannya ya. Chico Lesomar, Lexi WTD, dan Lead Go Official Music Video. Nah, seperti apa? Kita langsung aja yuk nonton videonya. Oke, okay, let's go guys. 1, 2, 3. Oh, gila, gokil banget cuy. Casual, santai, dan apa, perfect sih kalau aku, sesuai dengan lagunya gitu. Ah, nice banget. Wait. Ayayayaya guys, ini benar-benar ya bikin stres, sama kayak lagunya. Ya ampun, ini musiknya ya. Musiknya ini udah, ya ampun cuy, benar-benar perpaduan musik antara ini ya, Kamboja sama musiknya Indonesia. Ini mirip banget musiknya. Ada perpaduan sedikit ya guys sama yang rapper Kamboja Panda. Nah, musiknya yang mana ya? Nah, itu mirip juga guys. Benar-benar keren banget cuy, parah. Parah fix. Aku suka banget. Ah, si Totan nih kayaknya. Aduh, aku tuh pengen teriak tau gak sih dengerin suaranya si Toton ini. Aku gak tau sih sebenarnya ini tuh Toton ya. Aku gak tau yang mana Toton, yang mana Innocent. Tapi yang pastinya biasanya kalau yang buat judul ini ya, urutan namanya sesuai dengan siapa yang mulai nyanyi nih ya. Ini keren banget. Dan say su, sorry banget kalau misalnya aku salah penyebutan namanya ya guys. Wow, parah, insyaallah guys ya, benar-benar cara ngerapnya itu asik banget gitu, santai banget gitu guys. Dan aku suka banget sama fashionnya itu juga guys ya, gokil banget. Santai sih santai, tapi kece banget gitu sama sih. Wow, oke. Ayaya. Oh, bener-bener ya. Malah omong kosong disamakan dengan teka-teki silang ya. Itu zaman bahlak banget. So guys, gimana menurut kalian ya? Ini bener-bener ya, liriknya tuh pas banget. Emang kalau omong kosong, kalau ada yang cerita omong kosong itu bikin kita tuh stres banget. Dan ini kayaknya Chico Lesomar. Kalau Innocent ya guys. Oh, aku suka banget style mereka tuh, kece banget. Kayak suara ground gitu tau gak sih guys ya. Apa ya, suara yang itu sulit juga ya suaranya. Itu gak tahu siapa yang melakukan itu guys. Kayaknya si Lexi atau si Lead Go nih guys. Silahkan kalian komen guys. Itu benar-benar suara ground yang cihwe banget cuy. Parah. Gila, gokil, parah cuy suaranya.
Bener-bener ya, gue kalau ini nggak di ini guys pengen teriak gue guys ya, bener-bener rapnya itu gokil banget cuy, parah. Jadi kayak sama Al Jabran tau gak sih, kece banget cuy. Wow, gila-gila. Aku suka banget style gaya mereka nge-rap itu. Cihuy banget cuy, bener-bener kayak apa, santai dan bener-bener tuh kayak apa ya, ini kalau menurut aku kayak lebih kayak sindiran halus sih ya, buat siapa yang sering ngomong kosong. Tapi kayak apa sih, halu banget nih orang. Dan ini tuh bener-bener kayak berupa apa, pesan tapi dengan cara yang apa, pesan sindiran dengan cara yang apa ya, berkelas gitu. Aku suka banget sih cara dia ininya. Tuh. Aku tahu sih yang ini siapa. Ini Let Go kayaknya guys ya. Para cuy, udah kayak ini nih ya, badan intelijen nih ya, bener-bener tuh passionnya gokil banget cuy, udah kayak detektif Conan nih ya, tapi versi ala anak rapper Timur. Gokil banget nih suaranya say. Aku tahu sih ini siapa sih si Akang ini yang melakukan. Jadi keinget sama yang apa, rapper Timur juga yang Monster itu guys. Ya ini udah turbo nih guys ya. Astagfirullahaladzim guys. Masya Allah. Gila, gokil banget cuy. Wait. Benar-benar ini menurut aku ya, keren banget dari awal sampai terakhir ya. Apalagi ada bagian apa, ada yang melakukan ground gitu, suara ground. Terus ada rappernya yang turbo itu, aku gak tahu siapa yang melakukan itu ya, apakah Lexi or Let Go guys. Sorry kalau misalnya aku salah, kalian bisa kalian komen guys di bawah ya. Benar-benar gokil banget cuy, parah. Anak Timur keren-keren banget loh rappernya ya, udah sampai ke internasional yang reactionnya, nah gokil banget, parah. Oke guys, gimana menurut kalian? Benar-benar ya, gokil parah banget aksi mereka ya, benar-benar menghibur banget ya, apalagi ala nge-rapnya sih. Aku tahu sih yang bagian itu ya, Lexi atau Let Go. Kalian bisa ini guys, komen di bawah ya, misalnya aku salah ya guys. Dan overall gila cuy, performance mereka tuh gokil banget ya, dan aku suka banget cara penyampaiannya. Kayak sama kayak apa, sindiran halus gitu kan, tapi lebih kayak berkelas gitu dengan cara yang fun gitu kan. Pokoknya parah, aku aduh nggak bisa berkata-kata yang jelas, best banget. Aku heran aja ya sama rapper-rapper Timur itu pada ini semua sih, gokil-gokil banget ya. Yang aku tahu sih yang ini Al Jabran, terus yang Monster itu banyak banget ya, karena aku belum aku explore aja semuanya. Tapi overall guys, mereka tuh keren banget, cara penyampaiannya tuh fix ya, mengagumkan banget, parah cuy. Apalagi ada bagian sedikit apa ground gitu, suara ground, dari itu benar-benar makin apa, ini lagu tuh udah nggak bisa gue komen apa-apa guys, yang jelas cuma satu kata ya, amazing parah. Apalagi udah sampai go internasional juga ya,
apa Leopard Teamwork itu benar-benar mengagumkan banget. Oke, so game, guys, gimana menurut kalian? Silahkan kalian komen di bawah ini, misalnya ada yang kurang ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk reaction aku. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton. Dan sampai jumpa lagi. Oke, see you guys. See you guys. Bye.